Setelah bercerai dari Ahok, Veronica Tan tampaknya masih betah menjomblo dan belum menikah lagi. Sementara itu, sang mantan suami Basuki Cahaja Purnama yang juga Gubernur DKI Jakarta sudah menikah lagi dengan Puput Nastiti Devi. Bahkan Ahok dan Puput Nastiti Devi sudah dikaruniai 2 anak. Kini setelah cerai dari Ahok, kehidupan Veronica Tan tampaknya bak langit dan bumi dengan Puput Nastiti Devi yang hidup bahagia dengan Basuki. Namun baru-baru ini Veronica Tan justru sukses telurkan karya apik. Bahkan karya apik Veronica Tan itu patut diacungi jempol. Bak langit dan bumi dengan Puput Nastiti Devi yang asik nikmati kekayaan Ahok, Veronica Tan justru sukses telurkan karya apik yang patut diacungi jempol. Sosok Veronica Tan tampaknya semakin menjadi sorotan usai bercerai dari Ahok. Seperti diketahui, Ahok memutuskan bercerai dengan Veronica Tan pada tahun 2018 lalu. Resmi bercerai dari Veronica Tan tak butuh waktu lama lagi bagi Ahok untuk mencari pengganti sang mantan istri. Ya, Ahok menikah mantan ajudan Veronica Tan, Puput Nastiti Devi pada 25 Januari 2019 lalu. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya dan hanya di hotnewspaskupang.com.